Halo sobat kreatif semua, ketemu lagi di channel kita Emily Art. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal alat pelindung diri pada pekerjaan pengelasan. Dan kembali kami ingatkan, bagi Anda yang belum subscribe, dipersilakan dan like serta komen, dan kalau memang perlu nanti di share ke teman-teman sehingga channel ini lebih berkembang ke depannya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan kami update. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas saja. Safety first adalah slogan yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah keutamaan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada pekerjaan tersebut. Dalam hal ini adalah artinya pekerjaan pada bidang pengelasan. Pekerjaan pengelasan adalah salah satu pekerjaan konstruksi yang memiliki tingkat risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Karena itulah sehingga setiap pekerja pengelasan seharusnya mematuhi rambu-rambu pekerjaan dan juga mentaati penggunaan safety ataupun alat pelindung diri pada pekerjaan tersebut. Dengan demikian, risiko kecelakaan dapat dikurangi atau bahkan dapat dicegah. Nah, kalau begitu, apa sih pengelasan itu? Sekarang sudah pada tahu kan, sobat kreatif? Yang pertama adalah kedok las atau sering juga disebut sebagai topeng las. Yang kedua adalah helm las. Di sini adalah helm las model standar, memiliki dua lapisan kaca, terluar warna gelap, yang dalam warna bening. Model helm ini dapat dipergunakan juga sebagai alternatif helm menggerinda. Selanjutnya adalah helm las otomatis. Kepekatan kaca penyaring dapat diatur melalui setelan pada bagian samping helm. Juga pada bagian dalam terdapat setelan untuk delay dan sensitivitasnya. Untuk helm jenis ini menggunakan sinar matahari sebagai pembangkit dayanya. Selanjutnya adalah safety glass atau kacamata. Kacamata tidak disarankan untuk pengelasan pada SMAW, GMAW maupun GTAW. Tetapi untuk jenis OAW ini dapat digunakan. Berikutnya adalah respirator. Respirator sangat direkomendasikan untuk pengelasan karena mampu menyaring asap dan gas dari hasil pengelasan dengan sangat baik. Dan salah satu kelebihan dari jenis respirator ini, bagian penyaringnya dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam adalah jaket las. Jaket las biasanya terbuat dari bahan jenis campuran kulit sintetis dengan bahan lainnya sehingga mampu menahan panas dan percikan dari pengelasan. Pada bagian dalam biasa terdapat jenis kain yang dapat menyerap keringat pada saat kita mengelas. Yang ketujuh adalah apron set. Ini adalah pelindung dada dan lengan. Bahannya sama dengan jaket las, yaitu terdiri dari kulit dan juga campuran jenis jeans atau sejenisnya. Yang kedelapan adalah welding gloves atau sarung tangan las. Sarung tangan las juga sama, terbuat dari bahan jenis kulit dan campuran sintetis. Persyaratan dari sarung tangan las adalah memiliki panjang setidaknya 30 cm sehingga menutupi sebagian dari lengan kita.
Kemudian adalah wear pants ataupun baju kerja. Baju kerja biasanya terbuat dari jenis bahan sejenis American drill ataupun caper yang tahan terhadap percikan dan panas. Dan pada pengelasan biasanya menggunakan lengan panjang dan juga memiliki resleting sehingga memudahkan kita dalam menggunakan dan melepasnya. Berikutnya adalah sepatu safety. Sepatu safety terbuat dari bahan kulit dan sejenisnya. Pada bagian depan biasanya terdapat sejenis material logam dan paduan logam sehingga mampu menahan ataupun mencegah kaki kita terbentur ataupun tertimpa benda berat. Kemudian juga memiliki tinggi biasanya menutupi mata kaki sehingga lebih aman. Dan juga pada bagian telapak kaki adalah bersifat tahan terhadap oli dan juga air. Yang berikutnya adalah pelindung sepatu yang terbuat dari bahan jenis kulit ataupun sintetis yang biasanya mampu menahan percikan api, las pada bagian sepatu dan juga pada bagian depan kaki. Pada posisi pengelasan tertentu, topi adalah merupakan pelindung tambahan yang sangat penting sehingga melindungi rambut dan kepala dari percikan api. Jadi sobat kreatif, kira-kira seperti inilah gambaran APD lengkap pada teknik pengelasan yang sangat penting kita gunakan dalam pekerjaan pengelasan. Sebagai seorang welder sejati, sudah menjadi kewajiban untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sobat kreatif, demikianlah video kita pada kali ini. Semoga berguna, dan apabila bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lain, sehingga mereka juga mendapat pengetahuan seperti yang sobat kreatif dapatkan. Cukup sekian, dan terima kasih, serta salam kreatif selalu.